Kebakaran lahan di Desa Risanjaya Ogan Ilir memang masih terjadi dan lokasinya jauh dan sulit dijangkau. Pemadaman akhirnya dilakukan Satgas Udara Penanggulangan Karhutla Sumsel dengan dua helikopter yang melakukan waterbombing. Penanganan kebakaran di lokasi tersebut termasuk lahan di dekat Tol Palindra sudah dapat ditangani tim gabungan Satgas Karhutla. Kita berharap dan imbau kepada seluruh masyarakat, jangan lagi lah membakar hutan. Jangan membakar lahan dalam rangka membuka lahan. Adakan cara-cara yang sudah diajarkan dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam rangka membuka lahan. Dan ini juga sudah dilakukan oleh tim gabungan dari dinas-dinas terkait. Satgas Karhutla Sumsel mengaku kesulitan memadamkan jika lahan yang sudah terbakar saat ini karena sumber air yang mulai berkurang sementara lahan yang terbakar cukup luas. Jadi kalau kita lihat dari penataan pembakaran lahan di Sumatera Selatan ini, memang di Sumatera Selatan itu ada 9 kabupaten kota, tapi yang paling rawan sekarang ini adalah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Pali. Oleh sebab itu, pencegahan dilakukan bersama-sama. Nah, hari ini kami dengan Bapak Panglima, Bapak Asisten, Bapak Gubernur, melihat langsung kondisi yang ada di kebakaran yang ada di Ogan Ilir ini. Tim Satgas gabungan yang melakukan penanggulangan kebakaran lahan di Sumsel mendapat bantuan personil TNI dengan 48 tim, berkekuatan 700 personil yang disebar di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Amriza Nur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.